Awas nyokot. Geket kan banyak. Oh, wah itu talang namanya. Kan talang. Ide. Babonnya guys, mantap benar guys. Nyari rajungannya lagi susah guys, jadi kita ganti pencarian ikan grok namanya. Lumayan lah daripada nggak ada sama sekali. Di rajungan tuh kalau istilah nelayan saat ini lagi musimnya musim paila guys, rajungan. Di beberapa titik yang biasa dihuni rajungan jong kabeh isi, nggak ada isinya guys. Alah. Ini lokasinya guys, tuh deket. Ini setengahnya, lebih tengah. Sana ke arah utara. Utara, arah apa namanya, timur, arah timur. Ini ke arah utara ini. Wah tompel. Mantap ikannya guys. Tarikannya juga mantap, ikannya mantap. Awas nyokot. Geket kan banyak. Banyak guys, mantep guys. Ayo, awas sih. Sarung tanganan, Gur. Sarung tangan kita nanti mau, Pak. Rata-rata yang kena ikan grok guys. Kalau kita di sini nama ikan grok. Lumayan agak tajam itu bagian telinganya, insangnya. Jadi perlu hati-hati. Kalau nyari ikan besar memang di sini spotnya. Tanda itu lumayan ikan grok guys, harganya berkisaran 20 ribuan kita di sini, paling sekitar 2 ekor itu sekilonya, besar soalnya di sini. Itu talang namanya, kan talang. Ide, babonnya guys, mantap benar guys. Ide, babonnya guys, mantap benar guys. Babonnya kena, babonnya.
Lihat guys anginnya, masya Allah luar biasa hari ini. Lumayan dalam ini. Sekitar 20 kilo. 20 meter. Lu? Oh, di si rajungan ya lu. Baru seekor. Oh, di siji cabitnya buntung pisan siji. Yang makin narik ini guys. Kencang. Ini ada pemberatnya nih. Kalau nggak dikasih pemberat, wah bisa nyeruntul ya di sana. Kencang banget anginnya hari ini. Ini adegan yang boleh dilakukan oleh yang profesional. Yang masih belum profesional jangan coba-coba guys. Bahaya soalnya ini. Khusus dewasa ini. Melawan ombak di tengah laut. Yang dibanting itu hama, soalnya kalau dibiarin hidup naik ke darat, naik apa makan jaring, jaringnya dikrikidik.